Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Meskipun berdepan masalah anak demam, kaki bengkak dan jatuh ketika persembahan, tidak menghalang penyanyi Aida Jebat untuk meraih markah tertinggi di konsert minggu pertama The Hardest Singer Show. Menurut Aida, dia juga lega apabila insiden terjatuh di atas pentas malam tadi tidak mencacatkan persembahannya sekaligus memukau para juri dan penonton. Sewaktu berlatih, saya sepatutnya buat handstand. Penari terbalikkan saya dan saya mendarat kedua-dua belah kaki. Kemudian sambung menyanyi. Namun ketika persembahan, saya tergelincir tapi mungkin penonton di TV tak perasan atau mereka tidak pernah melihat insiden seperti itu. Mungkin mereka ingat ia sebahagian daripada persembahan, kaki kiri saya pun cedera sejak beberapa hari lalu kerana saya terpaksa bergantung di air. Sekarang kaki kanan pula cedera, saya risau sebab minggu depan tugasan saya adalah skipping, katanya. Ibu kepada dua cahaya mata itu berkata sedemikian ketika ditemui sidang media konsert minggu pertama The Hardest Singer Show di Auditorium CIDB Chas pada malam Ahad. Membawakan tema Mad Max, Aida akui dirinya membuat persiapan rapi dan mengeluarkan bajet yang agak besar untuk menjayakan persembahan tersebut. Pada mula saya berpikir panjang juga, saya nak berikan yang terbaik dan pada masa sama saya juga tak nak rugi. Saya menganggap program ini sebagai show business. Kata Nabil, kalau saya nak jimat duit atau tak mahu all out, dia rasa rugi kerana program ini merupakan pertandingan baru. Jadi dia nak persembahan saya ini jadi rujukan orang luar. Itu juga harapan penerbit, ujarnya lagi. Ditanya mengenai kos keseluruhan bagi persembahan minggu pertama ini, Aida memilih untuk tidak mendedahkannya kepada umum. Saya tak mau kongsi persembahan, nanti ada pihak yang salah tafsir. Apa yang saya boleh katakan, kos semua adalah daripada saya. Kita pun ada dapat bayaran mingguan, jadi kita guna duit itu juga, katanya.